Oke guys, jadi kita akan membuka kaca ini hanya dengan obeng ini ya, obeng min. Tapi yang agak kecil ya guys, yang agak kecil ya. Di sini bisa lihat ya, sini ya. Nah ini ada lubang sedikit ini ya, ini di tempat bukanya. Sama juga ini ada. Ini ya, nah kita akan buka pelan-pelan ya guys. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini. Tinggal kita ginikan aja. Iya, nak, ya. Iya, nak. Buka dah. Iya, iya, iya. Jadi sudah terbuka ya. Apa? Sudah sana. Sudah. Ini sudah terbuka ya guys ya. Ini yang kiri. Kacanya kita bersihkan dulu guys. Ada tisu. Ini bisa juga kita bersihkan pakai tisu ya guys. Jadi sebelumnya dicuci dulu kacanya. Sudah agak bagus.
Ini kita bersihkan semua, jangan sampai ada sisa-sisa bekas-bekasnya ini. Di sini ada anak saya lagi main. Nah, jadi tidak apa-apa ya, anak kecil juga. Jadi kita bersihkan pakai ini. Saya juga nggak tahu ini apa namanya, yang biasa pakai lap kalau pas kita pergi ganti apa namanya, anti gores kaca, pasti ada ini dikasih ini. Nah, jadi itu dah anti gores untuk kaca HP. Jadi saya nggak tahu namanya, yaitu ada aturannya untuk kita melakukan lap kaca. Jadi itu kita mulai dulu dari nomor 1, setelah itu baru ke nomor 2. Ini bagian dalam. Sini kita gosok. Ini harus kita pastikan dulu, harus kita coba dulu ini bagian dalam atau bagian luar. Jadi kita harus hati-hati ngelapnya, jangan sampai ada sekecil apapun debu di situ ataupun batu kecil atau apa benang apa segala macam. Jadi kita benar-benar bersih dari kotoran. Nah, setelah dilap di nomor 1, langsung nanti yang nomor 2 untuk kasih bersih air-airnya. Sudah kita bersihkan, kita buka yang nomor 2 untuk lapnya. Nanti bas ini nake panas. Panas di situ, Anak saya nakal, pas dia keluar rumah lagi panas-panas. Makanya kita panggil suruh masuk, enggak mau. Panas di situ. Oke, jadi kita akan menggunakan anti fog. Ini anti fog. Nanti kita bagi dua ini ya. Ini. Oke. Tunggu sebentar sambil gunting. Ini sudah saya pasang, tinggal kita ginikan aja.
Ini jangan sampai ada gelembung-gelembung dalam ini ya. Ini di dalam kaca ini sampai jangan sampai ada gelembung. Nah, seperti ini nih. Nah, ini jangan sampai ada ini. Kalau kita gosok lagi sampai dia keluar air. Jadi setelah sudah selesai pasang, tinggal kita kasih pinggirnya kita sama cutter, guys. Ini ya, kita rapikan pakai cutter. Maaf ya, cutternya jelek. Kalau ada yang lebih bagus, cutternya lebih bagus. Karena saya ini yang ada, jadi ini yang kita gunakan. Nah, jadi kalau sudah rapi, masih bagus lagi. Oke, sudah bagus. Kita ginikan lagi ya. Lus-lus lagi biar enggak ada ininya. Ada gelembung. Oke guys, jadi sudah bagus ya. Kita akan taruh di sini. Kita tempelkan lagi. Tapi jangan lupa ini dibersihkan dulu dalamnya ini. Dibersihkan dulu. Karena saya sudah dibersihkan, jadi tinggal taruh aja. Ya, tinggal yang satunya. Nih guys, kita pasang lagi ya. Ini tinggal kita taruh aja, tinggal kita pencet aja begini. Ini sudah berhasil masuk, tinggal ditekan aja ini yang belum ya. Tinggal kita dorong aja ke dalam. Ini ya. Jelas ya. Dorong aja ke dalam. Sudah selesai, guys. Yang ini tinggal yang satunya. Tinggal satu. Oke guys, jadi ini sudah jadi semua. Sudah jadi kan tadi kalau kita tekan di sini langsung keluar embun ya. Sekarang sudah tidak ada. Nah. Jadi ajaib kan guys. Jadi sudah aman untuk kita bawa nyelam. Yang pasti inilah kunci. Oh, atau obat untuk anti fog. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys.
Jadi sudah aman ini. Tadi pas awalnya kita tekan langsung keluar embun. Sekarang sudah tidak ada. Oke, sekian dan terima kasih.